Erwil. Kali ini gue lagi ada di kota Lombok, Mataram nih guys. Nah, ini ada toko baru kita yang namanya Statik. Ini alamatnya lengkapnya ada di sini nih. Nah, toko Lombok kita tuh ada dua ya. Ada namanya Wagon dan ini yang Statik nih. Jaraknya juga gak terlampau jauh. Lebih tepatnya di kota Mataram. Kalian bisa balancing, spuring, nitrogen. Itu bisa banget. Beli velg, tuker tambah velg, beli ban bisa guys. Nah, karena ini toko masih baru, gue akan ngasih lihat teman-teman sekalian velg apa sih yang ada di sini dan promo apa nih yang menarik. Oke, mari kita lihat. Di sebelah gue udah ada Bang Yahya sebagai kepala toko di Statik ini, Bang ya? Iya, betul. Nah, ini guys Bang Yahya. Bang Yahya, ya. Untuk tokonya baru berapa lama nih? Baru sekitaran 2 mingguan. Baru 2 mingguan. Normal. Kita kemarin grand opening ya? Iya, betul. Nah, ini toko alamat lengkapnya ada di mana sih Bang ya? Alamatnya ada di Jalan Brawijaya nomor 20, ruko nomor 3 dan 4, Kota Cakranegara Cakranegara Selatan, Kota Mataram. Kota Mataram toh kan? NTB. NTB Nusa Tenggara Barat. Nah, Bang, karena ini toko baru nih. Ya. Ada velg ring berapa yang paling kecil di sini adanya? Paling kecil kita ada di ring 14. Mana? Modelnya ini ring 14. Nah, ini ring 14. Ini NXSPO nih guys, nih. 14 lebar 6, PCD-nya 400 Bang ya. 400/114. Bisa untuk mobil apa aja? Bisa di mobil Sigra, Brio, Jazz. Untuk PCD 4114-nya dia masuk di mobil Avanza, Xenia, Kijang, Panther dan lain-lain. Bisa ya. Tuh bisa. Nih. Habis itu 14 mana lagi? Ini dari 14 ya. Ya, 14 juga. Mm-hmm. Dia PCD-nya sama. Sama ya. 400/114. Lebarnya 6. Lebarnya 6 juga sama. Tuh. Ini yang aliran elegan-elegan masuk nih 14. Kalau ini beda warna nih, yang ini warna silver, yang ini warna grey-nya SPO-nya. 15-nya yang mana 15-nya? 15-nya ada di sebelah sini. Nah, 15 ada sebelah sini. Nah, ini ada STJ apa? STY. STY ini. Lebar ring 15, lebar 6,5, PCD-nya 4/14. Warnanya ada apa aja? Warnanya dia ada warna hitam. Hitam glossy, terus white sama bronze. White sama bronze. Ini bisa untuk mobil. Untuk ya, Brio, Jazz, Yaris, Vios, bisa. Bisa atau buat Avanza, Avanza lama, juga. Kijang juga bisa. Nah, sebelahnya ini ada FE02 juga nih. Warnanya lengkap nih FE02, ada warna bronze ya Bang ya? Bronze ada, hitam juga ada, silver ada. Silver ada, grey ada. Grey juga ada, gold. Hyperblack? Ada, Hyperblack ada. Nih, Fitra Eri nih. Nah, yang nyari yang ini 15 juga nggak? Ini 15. Oh, sederetnya 15 ya? Iya, 15. Cakep. Semua. 15 yang celong-celong. Ini lebar berapa? Lebarnya dia 78. 78 dengan PCD? Dengan PCD sama 4x100/114. Oh, bisa. Kijang cakep pakai ini nih. Keren. Kijang. Model klasik. Model klasik, ada lipsnya. Lipsnya juga dia kayak concave gitu tuh, bukannya datar tapi dia agak miring nih, guys. Nih. Mana lagi, Bang? 15. Nah, ini ada tandon ya, Hazard tandon. Ini ring 15, lebarnya belang nih, lebar 7 dan 8. Biasanya dipakai mobil apa aja nih Bang? Mobil Swift masuk, Ignis, Jazz juga masuk, Avanza Xenia juga masuk. Avanza Xenia juga masuk ya. Warnanya sendiri ini warna Hyperblack. Hyperblack guys, jadi kalau kita lihat dari siang nih, ini warnanya seperti warna grey ya. Kalau malam ini lebih kegelapan lagi, warna lebih hitam lagi. Oh, ini juga ada, oh ini beda ya? Ini GTR, ini terbaru juga, line up terbaru juga. Ya. Ini udah ada di Statik ya. Ring 15 lebarnya ini dia di 6,5 rata. Rata. Ini 6,5 rata nih. Kalau yang tadi kan belang, ini rata. Nih, PC-nya 4x14. Oke, 15 udah. 16-nya sebelah mana? 16 sebelah sini. Ini 16-nya. Nah, ini untuk 16-nya nih guys, nih. Line up untuk 16 ya. Banyak banget pilihan dari yang elegan, dari yang sporty, dari yang GDM ada nih. Wah, nah ini terbaru juga. Ini DL. DL ini di ring 16-nya ada, di ring 15-nya juga ada. Untuk DL sendiri mentok di ring berapa kita? Di ring kalau sekarang sih masih ring 16. 16 ya nih. Warnanya sendiri ada apa aja? Ada warna hitam, bronze, grey, sama wet ya, ada ya. Oh nih, ini bisa PC. Oh iya, ini karena di PC, single PCD nih, single PCD ini dia di PCD 4 kali
100 ya, berarti untuk mobil Jazz, Brio, Yaris, Vios nih bisa nih. Dia single PCD nih guys. Kita juga kedepannya bakal buat single PCD untuk PCD-nya ada yang 400 aja, 414 atau 514 kita buat single PCD guys. Nah, ini NXSPO yang tadi ada di ring 14, di ring 16 juga ada. Nih. Nah, yang di sini menarik lagi, jauh-jauh ke Lombok, HSR Bun di Jakarta udah mulai kosong guys ya. Di Lombok ada nih HSR Bun ring 16. Double PCD 4 cepe 14, jadi mobil kijang bisa masuk. Mobil kecil bisa masuk, dia Yaris dan seterusnya bisa nih. Ada Konga juga? Ada. Konga ini PCD berapa? PCD-nya dia double juga, PCD 400 per 114. Oh, tuh. Kijang kayaknya boleh pakai ini. Masuk. Ya, cakep ya, ya. Kijang ya. Nih, ini ada ini. Sebun juta nih guys, nih. Ada GRY. Nah, yang ini apa nih Bang, namanya ini Bang? Baru nih. Itu nipenya HSR Alkani. Alkani, oh ini yang cari-cari orang di TikTok ya. Alkani, gue baru. Nah, ini Alkani. Ini speknya berapa? Speknya dia R16 lebar 7, PCD-nya 400 per 114 dengan ET 42. 42 ya, oke. 16 udah, 17. 17-nya ada sebelah sini. 17 ini agak muter-muter sedikit ya. Nah, ini terlewat kita tadi. Nah, ini 17-nya. Ini ada STY 17, kalau tadi di ring 15 ada, di sini juga ada. Nah, yang untuk elegan-elegannya, ini ada HSR apa namanya ini Bang? Itu HSR Benawa. Benawa nih. Benawa sendiri ini ada dua warna, ada yang silver polis dan warna hitam polis. Warna grey polis juga ada. Grey polis juga ada ya. Nih. SPO ini lengkap banget sekali lagi gue bilang nih ya. Ada lagi di ring 17-nya. Jadi dia 15, 16, 17 lengkap guys. Oke Bang, 18 sebelah mana? 18 sebelah sini. Wah, ini 18 ya. Nah, ini line up dari velg-velg di ring 15 nih. Ada HSR Pente 18. HSR 18. 18 HSR Pente, ada Minas juga ada 18. Nah, untuk Minas sendiri ini kita pakai di mobil HRV kita nih. HRV tim HSR pakai Minas juga. Ada Ray S1. Ini Ray S1 ring 18-nya ada Pente, ada Mid 07 nih. Ada juga ada Konga, ada GRY. Nah, kalau untuk ring 18 sendiri nih Bang, rata-rata dia banyak penggunanya di mobil apa sih 18? Kebanyakan di mobil Innova, CRV, Civic Turbo juga ada, terus Expander juga ada, R3 juga ada. R3 juga ada ya. Nah, kemarin toko udah ada yang belanja belum untuk velg? Kebetulan baru ada yang pasang di ring 16 aja. Ring 16 aja ya. Oke. Oh, ada Ray S. Ini Ray S1, RS2. RS2 nih ring 18 ada. Wah, jarang-jarang gua lihat nih RS RS2 nih guys. Oke, 19 ada enggak 19? 19 kebetulan masih belum ready. Belum ready ya, 20? Baru 20 ada. Oh, 20-nya malah dilengkahin nih guys. 20-nya ada. Ini juga model yang terbaru. Ini namanya HSR apa nih, Bang? Namanya HSR Hige. Hige nih, ya. Dengan spek di PCD 5 R20 8,5 PCD 5x114. 5x114. Berarti untuk mobil HRV cocok banget nih. Masuk. Untuk apa lagi? Selain HRV? Innova, CRV masuk. Terus Mazda juga masuk. Mazda juga masuk ya. Nih guys, warnanya sendiri ada apa aja? Dia baru ada satu warna black polish aja. Black polish aja ya. Nih. Nah, untuk satu lagi ini di ring 20 juga sama. Ini namanya Mid 02. Ya. Mid 02 nih. Ini PCD berapa sih dia, Bang? Kalau ini PCD-nya dia 5114 sama PCD 5127. 5127. Ya. Berarti itu untuk mobil apa? Untuk mobil kayak Cherokee, Rubicon masuk. Masuk ya. Masuk. Tuh guys, untuk pengguna Lombok yang pakai mobil Cherokee, habis itu ada Rubicon. Jeep, Rubicon Jeep. Masuk. Ah, itu bisa masuk, guys. Bisa nih velgnya. Oke, Bang. Untuk velg udah lengkap nih line up-nya nih ya. Nah, alas puring sebelah mana? Alas puring di sebelah. Nah, ini alas puringnya terbaru, guys. Karena toko baru, jadi alas puringnya ini sudah yang terbaru, yang 3D. Nih, ya. Jadi, wadah aku, ntar. Ini benar-benar masih grass banget nih. Masih grass banget. Tuh. Dan di sini juga bisa balancing. Balancing bisa, habis itu spuring. Kuras nitrogen, nah nitrogen juga alatnya terbaru, jadi benar-benar presisi untuk pengisian anginnya ya. Habis apa lagi Bang? Udah spuring. Oh, bongkar bannya udah pakai alat yang canggih, jadi nggak pakai yang di
genjot-genjot banget. Alat manual udah pakai yang otomatis, tinggal kaki-kaki congkel dikit keluar tuh bannya. Nah, di dalam kita ada lorong kit enggak? Di lorong kit ada. Ada, boleh kita lihat? Nah, ini ada lorong kit guys yang gue bilang tadi. Ini lorong kit untuk mobil apa nih? FVAR. Ini untuk apa mobil apa? Ini untuk mobil. Sabar, kodenya kita ada. Yaris. Yaris. Oh iya, untuk Yaris nih ada tulisannya. Yaris. Yaris RYAR. Yaris ada kodenya. Ini untuk mobil Toyota Yaris. Tuh. Jadi kalian enggak usah motong-motong per, lu pakai lorong kit dari HSR, itu pasti lebih rendah daripada standarnya. Nih, juga ada di Lombok nih, guys, di statik. Habis tuh selain lorong kit nih, Bang, ada apa lagi? Wah, ada spare part juga ada. Ada ya untuk pemanis-pemanis ya. Kita taruh dulu. Nah, untuk baut roda sebelah mana? Oh, sebelah situ ya. Nah, ini nih. Ini ada baut roda yang ada pengunciannya nih. Ini yang cakep nih. Nih, ini ada kuncinya khusus. Jadi benar-benar aman nih, kalian enggak takut untuk velgnya dibongkar orang nih. Ini bisa. Habis itu ada tutup kaliper nih. Jadi kaliper rem kalian bisa pakai dari HSR, guys. Selain itu juga ada centering. Centering ini lengkap ukurannya, dari ukuran yang 56x73 ada, dari yang paling kecil juga ada nih. Nih, tuh ada juga sampai ada namanya spacer. Spacer nih. Juga ada spacer nih, guys. Nah, Bang Yahya, di sini kita ngejual ban apa aja nih? Ban kita ready di merek Accelera, Corsium, G-Tech, sama Yokohama. Yokohama. Kalau ban off-road ada, ban biasa juga ada ya? Ada, ready. Lengkap. Lu mau ban yang eko-eko juga ada di Accelera, guys. Nah, untuk pembiayaannya nih, siapa tahu teman-teman ada yang pakai PayLater, ada apa aja kita? Kita bisa pakai home credit, kredipo, kartu kredit, sama akulaku juga ada. Bisa ya? Bisa. Nah, itu dia. Jadi gampang banget kan untuk sistem pembayarannya nih. Oke, Bang Yaya, terima kasih banyak udah mau nemenin Sultan. Semoga makin ramai tokonya ya. Amin. Thank you. Nah, guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.